kasih Anda kembali di IDX Channel. Pemirsa, Pemeringkat Efek Indonesia menilai tren peningkatan minat investor pada lelang surat berharga syariah negara pada pekan ini dibanding lelang sebelumnya karena adanya perilaku front loading investor. Ya, hal ini seiring dengan tingkat suku bunga yang sudah turun. Menurut ekonom Pevindo, Fikri Permana, seperti dikutip media, jika mengacu pada lelang terakhir SBSN pada 15 Oktober lalu, seri tenor pendek lebih banyak diburu karena profil risiko investor kini condong menghindari aset berisiko tinggi di tenor panjang. Kedepan, Fikri memproyeksikan pasar lelang masih akan menarik investor lebih banyak lagi seiring dengan ruang penurunan suku bunga dan profil risiko dalam negeri yang semakin rendah. Menurut Fikri, faktor terkuat yang bisa menaikkan permintaan surat utang negara atau SBSN adalah primary balance domestik yang terjaga. Namun, sejumlah tantangan masih tetap ada seperti potensi naiknya defisit anggaran dari 1,84% ke 1,93% dari PDB. Selain itu, risiko global dan juga potensi resesi yang menyerang negara maju bisa meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan. Ya, ya, itu dia. Tadi kalau berbicara mengenai sukuk negara, ya, begitu ya. Betul. Bagaimana dengan korporasi? Oke, untuk pasar sukuk korporasi sebenarnya peningkatannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan sukuk negara. Dalam hal growth-nya ya. Okay. Kalau sukuk negara itu growth-nya itu hanya sekitar 20%, untuk sukuk korporasi itu growth-nya hampir 30%. Jadi kalau tahun kemarin tuh penerbitannya hanya sekitar 10 triliun dengan jumlah seri sekitar 39 seri, tahun ini sampai dengan Oktober sampai dengan minggu kemarin itu total penerbitannya sudah sampai 14 triliun dengan jumlah seri yang beredar 63 seri. Jadi memang perkembangannya sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai obligasi syariah atau sukuk korporasi, Pak Ivan, ini kan harus ada underlying-nya. Yeah. Nah, ini yang selalu kita sering sampaikan, begitu cukup sulit mencari underlying untuk kita jadikan penerbitan obligasi syariah ini. Ini mungkin menjadi salah satu faktor kenapa pada saat penerbitannya sukuk atau obligasi syariah itu penerbitannya tidak begitu besar. Karena hanya harus bergantung pada berapa sih nilai aset dari yang menjadi underlying penerbitannya. Jadi ketika misalnya suatu perusahaan menerbitkan surat utang berbasis syariah, mereka harus menentukan dulu nih aset-aset apa saja yang akan menjadi dasar penerbitannya. Dan biasanya nilainya tidak akan selalu besar. Berbeda dengan obligasi yang pada saat penerbitannya tidak memerlukan underlying asetnya. Nah, sehingga lebih mudah nih penerbitannya. Sehingga akibatnya dengan adanya underlying, kewajiban underlying aset tersebut, pasar sukuk juga pada saat penerbitannya juga tidak begitu besar dibandingkan dengan obligasi konvensional. Apakah karena faktor underlying ini juga kalau kita lihat dari corporate sukuk begitu ya, di tahun 2018 itu cenderung ada penurunan begitu ya penerbitannya dibandingkan dengan sukuk negara yang meskipun tidak sesignifikan kenaikan dari sukuk korporasi, tapi tetap mencatatkan tren pertumbuhan yang positif. Oke, kalau untuk suku korporasi tahun 2018 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan obligasi korporasi ya. Di mana pada saat itu ada sedikit pengereman dari sisi penerbit untuk melakukan penerbitan suku maupun obligasi. Karena pada saat itu kondisi dari dalam negeri maupun global sendiri sedang tidak memungkinkan atau sedang tidak menguntungkan bagi mereka untuk menerbitkan obligasi ataupun sukuk karena kuponnya sedang sangat tinggi, sangat tinggi. Akibatnya mereka menunda nih di tahun ini. Kalau kita lihat memang akibatnya tahun ini peningkatan dari penerbitan sukuk sangat besar sekali. Karena tahun ini kondisinya lebih kondusif dibandingkan kondisi di tahun 2018. Baik, dari sisi rating bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sukuk korporasi ini, Pak Ivan? Apakah juga semakin banyak dengan rating-rating yang juga semakin baik sehingga kan ini menjadi pilihan yang sedikit menenangkan tentunya bagi para investor dengan rating yang berada di AAA misalnya? Jadi menariknya dari pasar sukuk ini, walaupun mereka memiliki underlying aset, dalam arti pada saat nanti misalnya sukuk tersebut gagal bayar ataupun investor penerbitnya tidak mampu melunasi sukuknya, mereka ada aset yang bisa dijadikan jaminan. Betul. Namun di sini aset tersebut sebenarnya lebih kepada jaminan dalam tanda kutip bukan yang akan dijual, tapi lebih kepada pada saat nanti akan di likuidasi mereka menjadi prioritasnya. Namun
kalau kita lihat kembali ke rating tadi, rating dari obligasi maupun sukuk ini sebenarnya sangat menarik nih, karena sekarang rata-rata di triple A, rating rata-rata tertinggi. Okay. Jadi memang baik obligasi maupun sukuk korporasi ini sekarang kebanyakan berada di rating-rating yang sangat besar, yaitu rating triple A, double A plus dan sebagainya. Okay. Jadi ini akan membuat investor semakin tertarik ini untuk masuk ke dalam pasar sukuk. Lebih safe, lebih terpercaya gitu ya? Iya, benar sekali. Jadi dengan rating yang bagus tersebut membuat investor yakin bahwa dana mereka akan kembali ini. Karena potensi untuk gagal bayarnya semakin kecil. Apa sih yang mempengaruhi suatu perusahaan mungkin dari segi potensi gagal bayarnya sudah semakin lebih kecil sehingga ratingnya rata-rata di triple A? Jadi memang kalau kita lihat dari sisi perusahaan sendiri dengan kemampuan membayar mereka dari sisi cash flow mereka yang mereka terima dibandingkan dengan total utang yang mereka terbitkan, sekarang kemampuan mereka lebih bagus nih. Akibatnya rating mereka pun terkerek naik nih. Misalnya kita lihat dengan kondisi di Indonesia sendiri. Indonesia dengan kondisi debt to GDP kita yang lebih terjaga, kalau di korporasi kan kita bicaranya debt to equity ratio ya. Debt to equity ratio yang terjaga, akibatnya rating kita sekarang bisa masuk ke dalam rating investment grade. Walaupun rating investment grade yang paling bawah. Terakhir bagaimana tips Anda bagi para investor pemirsa begitu ya untuk kita masuk di sukuk negara atau sukuk korporasi? Yang menarik dari sukuk negara ini adalah penerbitannya tidak begitu besar dibandingkan dengan sukuk dibandingkan dengan obligasi konvensional. Jadi memang dengan potensi dari pasar sukuk ini yang begitu besar, kalau kita dari misalnya dari sisi perkembangan dari industri pasar modal syariah yang begitu besar, dari sisi misalnya dari penduduk kita yang mayoritas muslim terbesar di dunia, ini ada potensi perkembangan pasar sukuk yang cukup besar ke depannya. Jadi ketika investor nanti mau masuk, mungkin tidak usah menunggu lagi terlalu lama, mungkin bisa masuk sekarang. Jadi istilahnya dengan kondisi suku bunga sekarang yang sedang terus mengalami penurunan, mereka mungkin bisa memanfaatkan momentum untuk mendapatkan kupon atau yield yang lebih tinggi nanti. Ini juga berlaku untuk suku korporasi ya? Suku korporasi, benar sekali. Dan bukan hanya yang beragama muslim yang bisa untuk melakukan investasi di sukuk ya? Ya, karena sukuk ini universal, walaupun penerbitannya berbasis syariah, tapi investornya universal, tidak harus muslim yang membelinya. Baik Pak Ivan, terima kasih banyak atas kehadirannya, penjelasan yang sangat gamblang sekali, investasi di sukuk negara maupun juga sukuk korporasi. Sukses untuk Bapak, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Ivan Emisan, Kabid Operasional dari PHI. Iya, dan kami akan kembali dengan pembahasan seputar pasar modal usai jeda pariwara berikut. Terima kasih banyak Pak. Thank you.